aku Dita Fakhrana. Aku sih pakai driver itu Titleist, jenisnya itu TSI2. Nah, aku pakai love-nya itu di 10. Karena kalau menurut aku, kalau cewek-cewek itu kan rata-rata love-nya di 12 ya. Kalau aku pakai itu terlalu tinggi banget bolanya. Jadi aku ambil tengah-tengah. Kalau 9 juga aku nggak bisa karena terlalu datar. Jadi kalau 10 itu bolanya akan di tengah sih, pas banget gitu. Terus aku bisa jauh kalau pakai driver ini. Average driver aku itu sekitar, kalau average itu sekitar di carry 180 sampai 190. Tapi kalau biasanya kalau lagi bagus banget itu bisa di 210. Kalau menurut aku mereka bisa sih main sebagus itu, tapi mereka harus konsisten. Karena buat aku aja, konsisten itu susah banget. Apalagi buat baru pemula ya, di awal-awal itu bikin stres banget. Apalagi kayak, aduh hopeless, jangan ada deh kata hopeless kalau pengen bisa main golf. Karena golf itu adalah olahraga yang selalu belajar tiap harinya. Kalau menurut aku, yang hal paling penting dalam golf ya, swing bagus atau harus stick bagus. Kalau menurut aku swing bagus ya, karena stick itu nanti menyesuaikan kalau swing kita itu sudah terbentuk. Karena percuma kalian sticknya bagus tapi swing kita belum kebentuk, jadi kita juga nggak tahu harus kayak gimana. Jadi menurut aku swing dulu yang bagus, baru sticknya. Driving, iron, bunker, pakai glove. Serius? Oh, free ticket dong, daripada belanja shopping terus ibu-ibu penuh, sesek. Hai guys, jangan lupa ikutin Golfarians Turnamen 2022 tanggal 16 September 2022. Nah, di mana? Di Suvarna Golf Jakarta. Nah, karena di sana nanti ada after party-nya, ada Kahitna dan masih banyak lagi. Makanya buruan kita seru-seruan main golf bareng di sana. Let's go!